semoga siap-siap dimanapun berada ya guys. Sore ini kita lagi di Muara guys. Perkenalkan nama saya Tandika Sianturi, sama itu pelabuhan penyeberangan Muara. Misalnya kalau kalian dari Bali guys, dari Samosir, ke sinilah menyeberangnya guys. Dan hari ini kita lagi di samping kapal atau feri Kaldera Toba. Ini ke apa guys? Ikon ke Samosir guys. Ke apa namanya? Ke Onan Rumbu. Jadi di sini inilah dia namanya Kaldera Toba, kapal Oma Kaldera Toba terbaru di Muara guys. Inilah dia. Dia sangat besar di dalam. Kalau masuk ke dalam pasti sangat indah. Nanti kalau kita masuk ke dalam bisa lihat itu ya guys. Dan ini di sini juga sebelum kita masuk bisanya kita duluan melihat semua pemandangan Danau Toba ini guys. Begitu luasnya Danau Toba ini. Dan waktunya di sini sangat sangat cepat guys. Dari sini ke Samosir guys. Jadi boleh pakai ini ya guys. Dan hari ini juga kapalnya ini karena lagi berhenti guys. Sebentar lagi mungkin 3 jam lagi akan segera berangkat guys. Jadi berangkat pertama ini jam 9 guys. Jam 9 dan yang kedua jam 6. Jam sore. Yang sudah berangkat jam 9 ya guys. Dan inilah kapalnya guys. Atau ferinya guys. Feri Kaldera Toba ini guys. Inilah dia. Besar sekali guys, sampai ke sana itu guys. Jadi kalau sudah masuk kita bisa membawa kereta, membawa mobil, kereta pribadi itu ini guys. Dan itu inilah dia guys. Di sini di atas juga bisa duduk-duduk guys, santai sambil melihat luar-luarnya guys. Jadi di dalam sangat kayak mana lah ya, nanti kita lihat dulu guys kayak mana di dalam. Ini juga bisa kita melihat Danau Toba. Tidak harus di kapal guys, di luar pun bisa guys. Karena Danau Toba ini di bawah kita sekarang guys. Kita di atas Danau Toba sekarang. Dan inilah kapal Kaldera Toba. Kaldera artinya ya Tobanya aku tahu guys. Tahu Toba. Dan inilah dia guys, sepanjang sekali. Dan lagi maradi guys. Kebetulan lagi maradi, bisa dikejar guys. Dari Muara, dari Medan ke Samosir pun bisa guys. Inilah kapalnya. Ini nih ada kipas angin di sini. Ini kipas angin ini untuk mengetahui angin ini. Penasonis. Dan itulah itu ya guys. Dan itu inilah kapalnya. Di dalam kalau kalian sudah masuk mungkin kalian sudah tahu apa di dalamnya guys. Dan inilah kapalnya guys. Ke sana pun kita bisa kita lihat. Di sini pun kita bisa kan guys. Karena ada jalannya di sini nih. Ini jalannya guys. Dan inilah kapalnya. Tapi bisanya kalian juga melihat pembawanya kayak mana, membawanya kayak mana misinya. Kalian bisa lihat ada nanti yang penerangkan guys. Ada juga bisa dari depan masuk mobil, tapi tidak dari Danau Toba ini guys, dari sananya. Dan ini lagi mau sedang dinyalakan, digas-gaskan guys, supaya mesinnya cepat marputor arang tenaga na dangung lemas-lemas bagaimana guys. Idora mangane terbagalek guys. Dan inilah kaldera itu guys. Kaldera kayak ginilah Kaldera Toba guys, yang masih yang baru bergerak. Ada tuh guys. Suratnya KMP Kaldera Toba. Oke guys, kita akan segera masuk ke dalam. Bagaimanakah di dalam? Kita lihat inilah kalau kita masih di pemandang-pemandang dari luar ya guys. Inilah dia mau ke dalam guys. Wih, sangat indah, sangat luas. Beginilah gaskan motornya ya guys. Wih, kayak ginilah dia. Kita dilindungi dengan besi-besi yang merjadan guys. Itulah kalau kita ke dalam guys. Inilah kapalnya. Wih, pasti ada tangganya ke atas. Tidak di situ kita duduk guys, tapi di atas. Di situnya kita duduk nanti. Dan ini dia. Ini pintu keluar sebenarnya. Tapi karena ini yang dibikin, wah, kami bisalah masuk dari sini guys. Dari sini sama dari sini guys.
Ah, dari sini guys. Mungkin ada tangganya ya. Bun gak tahu. Oh, di sananya ternyata tangganya guys. Dan inilah kolam kita sudah di dalam guys. Ini, di sinilah parkir mobil, parkir kereta di area sini guys. Di area sini. Tapi kita juga bisa duduk di sini. Kalau mau tenang-tenang di sini guys, bisa juga. Inilah di dalam guys. Ini seperti ini contohnya mobil masuk guys. Karena di dalam sangat luas. Hidup guys, ada larangannya. Dilarang menghidupkan mesin kendaraan selama dalam pelayaran. Ya, dilarang itu ya guys. Harus kita baca itu. Seperti itu kendaraan masuk. Nah, dari sini juga kita bisa lihat. Tapi ini nanti dulu. Inilah kalau kita masuk guys. Ini kalau kita mau ke atas. Sampai sini guys. Dari sini. Tapi kalau keluar yang dari tadi itu guys. Inilah di dalam guys. Nah, kita kalau pas buka kayak gini bisalah kita lihat Danau Toba. Itu Pulau Sibandang guys. Itu guys. Itu Pulau Sibandang, inilah Danau Tobanya. Dan inilah kalau itu ada max, apa itu? Max 3,8 meter. Dan inilah di dalamnya guys. Adanya batas kotasnya. Mereka akan memberitahukan di mana parkir kereta, di mana parkir mobil guys. Itu guys. Itu mesinnya, suaranya guys. Ini guys. Inilah kalau kita di dalam guys. Kalau kita sudah turun. Tapi lebih enaknya di atas guys. Oke. Inilah kalau tangga turun. Tangga turun ya guys. Kalau tangga naik dari situ kemarin guys. Dari situ yang tadi. Itulah kalau kita sudah masuk guys ya. Hai guys, saya Biru Garslam. Halo. Dan hari ini kita lagi di kapal Kaldera atau Kaldera Toba. Kaldera Toba guys. Kaldera Toba ini dari Muara ke Samosir, dari Samosir ke Muara guys. Dan inilah ferry terbaru dari Muara guys ya. Ini dia, boleh kalau mau kalian mau pergi dari Muara ke Samosir bisa naik Runggu, ini. Onan Runggu. Oke, mau ke Onan Runggu guys. Dan hari ini juga kita ditemani oleh Abang Situmorang. Iya. Oke, siap. Bisa perkenalkan Abang Situmorang? Boleh. Halo guys, nama saya Isan Situmorang. Saya salah satunya ABK Kaldera Toba. Apabila mau jalan-jalan dari Muara, sudah kita sediakan pelayanan. Yes, sudah pasti disediakan. Dari Muara ke Onan Runggu. Ke Onan Runggu sudah disediakan selama 1 jam, karena cepat sekali guys. Jadi hari ini kita lagi di kursi pilotnya guys, atau apa namanya guys? Atau ikut ya Hanu bang? Kursi jurumudi, pembawa kapal. Pembawa kapal guys. Ternyata seperti ini di kursi yang pembawa kapalnya. Sebegitu banyaknya pecek-peceknya. Daripada nang buh kita lakukan, cuma aku membasi dan. Halo. Nang pola ikonnya kitanya satu sana. Sebetulnya apa jutong? Sebetulnya nang naikinan dohani. Lau, mulak, pelosoni, asal nanti di. Tapi guys, ternyata berangkatnya ini jam 9 dan jam 6. Yang kedua, 2 hari 1 hari guys. Dan inilah kalau di dalam yang di tempat pembawa ferinya ini guys. Seperti ini, begitu banyaknya. Ini tadi, ini molonya merubah. Lampu sorot. Oh, molonya lampu sorot guys. Misalnya kalau dia mau bikin ke sana lampu, disorot ke sini guys. Itunya itu mungkin ya guys. Jadi di sini kita bisa melihat semua benda apakah yang dipakai untuk menggerakkan ini semua, membawa ini semua, ada di sini semua. Di sinilah pembahasan semuanya guys. Begitu banyaknya, ada juga untuk martrobong guys. Misalnya kalian baju martrobong. Boleh pakai gambar. Boleh pakai guys. Mula martrobong misalnya lagi san tiga lilin ngayang diurupin oi biar mau gini soalnya nih mula dong ijo lo anak bor butong gue dong iya itarobong nyanyi sama surhera salah kanan mak bah iya iya salah kanan mak malu semata kuda oh iya deh. Baru di sini juga bisa kita
ke toilet, ada juga toiletnya. Di sini sangat banyak pecek-peceknya. Ini juga ada di sini banyak pecek-peceknya. Ini katanya manggas. Jangan asal dipecet ya guys. Iyo. Soalnya nanti manggas ditupur si badangan, hancur si badangnya. Apa gimana sendiri? Jadi kena daging. Betul, sini, betul itu dah. Ini juga begitu banyaknya ya guys. Soalnya aku enggak pernah apa kan kapal kayak gini guys. Iyo. Sekali inilah ya. Iyo. Bisa aku makan tadi di kapal. Iya betul. Di kapal tailing gue pilih. Iyo. Nyemap kapal terbaru dari Muara guys. Kalau kalian mau ke Siborong, ke Samosir, ke Nanrunggu bisa pakai ini guys. Yes. Biar lebih nyarang, biar lebih nyaman dan safety guys. Yes. Pakai ini juga guys. Karena hanya ini ke Samosir. Bersyukurlah kita sudah ada kapal dari Muara ke Samosir. Betul. Kalau enggak, ya mar dalam meta mar pulang mar. Karena kemarin kita ke Samosir belum jalan ini guys. Betul. Belum jalan kapal ini. Kita lewat dari sana guys. Lewat dari Humbang. Dari Tele. Dari Tele guys. Ya, tapi sekarang karena sudah ada. Ya, beruntunglah kan kita sekarang ini guys. Saudara. Kapten dan kau kapten. Kau KKMD. Agak kepala kamar mesin. Oh lo. Kapten ini ulang menuru di. Kalau kapten dan gimana membun? Dan gimana membun? Tak kapten membun. Kalau menuru do, mamereng kiri kanan, menuru itu kapten jadi, itu. Jadi dia sama kapten apa? Kapten nak ni, nak gimana? Nama ni, nak gimana tu pe? Tahu, kalau nengok mengahatung mendukung. Nak tentara lo? Tahu, iya baju tentara. Tahu baju tentara nani ini? Kalau nadung mak buah-buah, sukun salam mato oh, kepada para penumpang enggak, halu-halu. Harap. Belum berhalo guys. Hai guys, Happy Lugdar, apa kabarnya? Happy Lugdars. Siapa enggak kenal, siapa yang kenal Horas lah. Salam Horas dari Tandika FNP. Happy Lugdar. Boleh naik kapal ini ya kalau lebih murah, lebih apa guys, biar lebih cepat. Nyaman. Satu lebih jam nyaman. Biar nyaman, biar terlindungi guys. Yes. Karena soalnya kapal ini besar guys. Jadi kalau besar ada pelindung-pelindung gitu. Betul. Jadi boleh naik kapal ini guys. Tapi tidak gratis ya guys. Pasti tidak gratis dah. Tidak gratis. Ada yang kapal yang bergratis guys. Yang Bukit Todong namanya. Ada Todong tapi tong yang bayar. Sepeda motor, mobil. Di sini juga bisa bawa sepeda motor dan mobil. Gue udah kurang tahu. Woi. Bulldozer. Halo. Bulldozer pi. Jetor woi do. Jetor woi do guys. Kapal woi. Kapal. Woi kapal nama nenek ni. Woi masuk di sini. Masuk gua kapal ini. Sudah masuk ke drone. Pokoknya lebih aman lah kalau pakai kapal ini. Horas. Semai mana mamere sudi. Halo. Ada sudi ya tadi sih. Semai berani guys. Yang mana ya? Yang mana lagi betul? Di sini mai berani sudi. Ini kamar mesinnya. Omak kamar mesinnya guys. Kan ini baru dicek-cek gue sudah. Aduh baru di sana anggur ramai kan ini baru anggur no. Hah? Bisa bertemu di mana? Ini biru-biru. Kan ada ngusir CCTV itu setelah ini. Geser mau. Geser di mana tuh? Geser di mana guys? Mau tujuh lupa geser kok? Penting, nengok ibar itu dia geser di mana? Oh loh. Yang gue emang lego-lego. Macam-macam guys. Mulai tempat kau di CCTV naik. Berang bui. Arang kopi pudi nama saya. Mulai saya ketong CCTV turun main tapi turun langsung. Oh lu. Mulai tempat kau. Jadi bui lu per bui lu pi arang tambah per kerja non. Bui. Oh bui lu tong main amat kerja di sopir. Mulai butuh kerja. Asal nak pola ikon lalu asal sambil dua pusan, itu sambil menikmati perjalanan ini. Oh lo, iya. Iyo guys, asal kurip punaning malam, mar punak kani. Asal nebuk kau, bapa. Sekolah tu biasa. Oh itu tu. Oke, kita lihat juga keluar ya guys. Yeah. Di luar kita sangat menikmati inilah. Oh. Di luar guys, kita bisa melihat Danau Toba yang indah juga ya guys. Itu saya ratok ke mahok. Jadi masukmu bang. Itulah pintunya kalau masuk mobil. Kalau masuk mobil guys dari sini lah guys. Bisa dong, ali bisa dong buruan. Ya bisa. Ini depannya haluan. Oh lo. Itu muritan. Oma guys, sampai guys, mau di kapal nggak balik guys. Ayo ke atas. Masih lihat ya guys. Kita tuh atas, duduk jangin naik, duduk jangin naik. Kita. Oh, ambil beri jang guys. Tempat santai. Nggak mau tempat murung? Hah? Tempat
tempat ah, tempat argori. Oh, tempat tipik lebih. Sekarang ke tempat mandi. Halo, kamar mandi. Ada si polisi keselamatannya. Iya. Iya. Polisi keselamatan. Matuan. Atau kapal darurat. Kalau darurat. Asa hatop song ni. Bajo. Oke, okay, di atas juga kita bisa duduk dengan sang familiar. Luar-luarnya, guys. Pokoknya di sini sangat nyaman. Andainya kita tadi jam 9 pasti bisa berkeliling ke Samosir kita ya. Tes Bajo. Ada red jacketnya. Malah urang kok. Pas itu. Pas dong. Sesuai kursi di. Mana lebih? Sesuai penumpang. Nek, onana tuh karena duduk nah? Iya. Nih, onana tuh guys. Ayam gotong jarangnya guys. Wey, bantri! Ayo tidur! Ayo tidur! Sampai ya. Rumah guys sih, bagus guys. Pemasyarak mah guys. Pemasyarak mah. Tanda silang artinya tidak bisa duduk di sini. Inilah jaraknya ya. Gotong sambil mana top TV. Dia tipina dek. Dia tipina. Nyon. Oh. Jadi yang buru, molo nesana sap ingin bawa boy, isan neng Superman, isan neng Spiderman. Jadi wa macara. Buat itu. Tapi kusengarin nak ibu. Kata dia kan bang, yang di sini maunya nonton bawa boy, yang di sana maunya nonton Superman, yang di sana. Salah satu. Ah itu ada tiketnya, harga tiketnya sana perlu. Harga tiket berdua dong. Tiket mobil, tiket orang. Oh, nyampe tiket jamaah. Kendaraan penumpang, kendaraan barang. Ma guys. Yuk guys dah.